Ya pemirsa, bertempat di Masjid Nurul Yakin, Gubernur Jambi Al Haris melakukan safari subuh berjamaah bersama pejabat di lingkup Pemprov Jambi. Pada kesempatan itu, dalam sambutannya, usai sholat subuh berjamaah, Al Haris mengajak umat muslim untuk berlomba-lomba mengisi masjid ketika waktu sholat tiba. Gubernur Jambi Al Haris bersama sejumlah pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi melakukan safari subuh berjamaah di Masjid Nurul Yakin di Kelurahan Mayang Mangurai, Kota Jambi, Jumat 17 Juni 2022. Usai melakukan sholat subuh berjamaah, Al Haris dalam sambutannya juga mengajak umat muslim untuk berlomba-lomba mengisi masjid ketika waktu sholat tiba. Al Haris mengatakan semangat orang-orang dalam membangun masjid yang megah sangat luar biasa. Namun di saat mengisi masjid ketika waktu sholat tiba, malah berbanding terbalik atau biasa saja. Melalui kesempatan itu, Al Haris juga mengajak warga untuk mengisi kehidupan dengan senantiasa beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kehidupan kita ini menjelang ajal kita dengan selalu dan biasa berbenah berubah dan tidak pernah putus dan kita mohon terlahir ketikakan dan juga sosial juga kita terus dengan masyarakat, dengan warga jiran dan kurangi untuk tidak saling bersangka orang. Mudah-mudahan kami meninggal seperti manusia dan kami. Pada kesempatan ini, Gubernur Al Haris juga memberikan bantuan sembako kepada warga yang membutuhkan. Rian Chen, Cek TV melaporkan.